Dar. Dar, 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Kacet kembali lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur, gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur, tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, matur thank you, terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kacet channel sisi ya, matur thank you. Oke guys, di video kali ini Kacet mau ini guys, berbagi guys tentang sarang burung walet. Hanya berbagi saja guys, tidak menggurui, hanya berbagi saja. Oke guys, sarang burung walet ini, nah ini baru turun dari rumah burung walet, masih seperti ini. Nah itu masih seperti ini, contohnya ini baru turun dari rumah burung walet, belum kacet apa-apain. Nah ini masih ada bulu-bulunya. Ini saya sudah ambil sebagian buat contoh guys ya. Nah, ini buat contoh. Ini Kacet mau berbagi caranya merubah guys ya, merubah sarang burung walet ini. Ini saya buat contoh saja, grid B menjadi E, grid nomor 2 menjadi grid nomor 1. Nah, seperti itu. Contohnya itu seperti ini grid. Nah, ini masuk grid B guys ya, kalau masih seperti ini masih masuk grid B, ada banyak sedikit bulunya itu. Nah ini, dan ada kuning-kuning seperti ini. Nah ini kurang lebih semua guys ya. Nah ini saya buat contoh saja, kurang lebih seperti ini. Ini grid B, kita mau modify, kita rubah menjadi grid E. Nah seperti itu, bisa menjadi grid E atau grid nomor 1. Oke guys, seperti apa caranya, let's go. Dari mana guys ya, mana-mana boleh lah, ini kurang lebih ini guys ya, pokoknya kurang lebih seperti ini semua, kurang lebih ini. Ini saya buat contoh saja seperti ini. Nah ini bawahnya masih ada kuning-kuning seperti ini, ini mempengaruhi juga guys ya. Nah ini. Oke, dari ini saja alatnya, biasa ini Kacet pakai gunting, pisau sama cabut bulu guys ya. Dari sini dulu. Nah ini kuning ini kita buang guys ya, ini kuning ini di luar saja, bukan sampai dalam. Nah ini, nah di luar saja. Nah itu, dan kita ini Kacet hanya berbagi saja, pokoknya kita buang di yang kuning saja guys ya. Dibuat seperti ini itu ada efeknya baik dan tidaknya guys ya, nanti Kacet bagi tahu. Nah seperti itu. Oke, kuningnya ini sudah bersih, lepas itu bodinya sudah oke. Nah baru kita buang bulunya ini guys ya. Nah ini masih pakai tangan, bisa pakai tangan, kalau sudah nggak bisa pakai ini cabut bulu. Di sini kita mau, nah ini ada kuning sedikit, ini mempengaruhi guys ya. Nah ini, nah ini kita buang seperti ini guys. Nah sudah bersih, nah seperti itu. Ini bulu yang di luar-luar saja guys ya, yang di luar-luar saja kita bersihkan, yang di dalam yang tertimbus bodi itu nggak bisa guys, yang di dalamnya bodi itu nggak bisa. Ini kita ambil yang di luar-luar saja, pokoknya yang kita bisa ambil, dan intinya tidak merusak bodinya sarang seperti itu. Nah, ini, di dalam sepannya ini kalau masih kita bisa ambil, kita ambil guys ya, di dalam sepan kasurannya ini, kalau ada kasuran seperti ini. Nah yang di dalam seperti ini nggak bisa guys. Nah ini nggak bisa. Nah ini nggak bisa, karena ini kalau membersihkan ini mau 100% pakai air,
seperti itu. Oke guys, ini sudah. Nah ini di atas ini apa, di luar saja kita pakai pisau saja. Nah itu sudah kurang. Nah ini sudah oke guys, tadi kuning sudah hilang. Ini bulunya sudah kurang. Nah, seperti ini sudah hitungannya masuk grade E guys ya. Tadi grade B. Nah, tadi seperti ini. Nah, seperti ini sudah masuk. Ini enggak tahu ini bisa atau enggak ini nanti. Kita coba guys. Kalau enggak bisa ya tetap masuk grade B guys ya. Karena ini bodinya enggak bagus ini. Bodinya ini apa? Keluar seperti ini. Dan bulunya ini agak terlalu banyak di dalam, tapi apa kalau kita mau bersihkan betul-betul, kalau bulunya di luar saja tetap bisa ini guys. Tapi nanti biar enggak terlalu lama saya ambil yang apa senang-senang dimodify guys ya, yang enggak susah. Nah ini intinya pokoknya mau sarangnya yang bentuknya mangkok jadi putih, dan apa enggak kuning guys ya. Nah, seperti itu. Gadget contohkan yang agak senang-senang sedikit guys ya, biar enggak terlalu lama nanti videonya. Saya contohkan berapa biji nanti. Nah ini ada karat itu, kuning dan karat ini. Nah ini kita buang guys ya. Nah ini kuning ini. Nah ini di luar saja guys ya ini. Nah ini di luar saja ini. Dan kalau membuat seperti ini guys ya, itu sarangnya mau ada kadar basahnya kalau bisa guys ya, ada kadar lembabnya, ada kadar basah sedikit. Nah seperti itu, ada kadar basah sedikit seperti ini. Nah ini, nah biar nggak takut pecah, intinya seperti itu saja biar nggak takut. Nah itu ada kuning itu. Nah itu di luar saja kita bersihkan guys ya, kalau di luar saja. Nah seperti ini. Nah itu di luar saja, enggak sampai dalam. Nah, tuh. Nah, udah bersih. Biasanya kiri kanan ini ada ini guys. Nah, kalau ini pasal kalau sudah apa beranak, nah, biasanya ada. Biasanya kalau sudah apa pernah beranak, bertelur dan anaknya terbang, itu biasanya ada sedikit di kotoran. Tapi kalau baru, nah itu contohnya seperti ini. Nah itu betul-betul bersih. Ini betul-betul sarang baru. Oh, ini sarang baru, betul-betul baru, ini belum bertelur. Nah, ini tadi. Nah, ini bulunya hanya sedikit di sini. Ini masih relatif bisa masuk grade apa? Grade E, guys ya. Kuning tadi sudah. Nah, ini bulunya kita kurangkan. Ini kurang lebih saja, guys ya, enggak betul-betul pasti. Tapi kalau kacet seperti ini, bikin seperti ini sudah apa ya, guys? Karena sudah biasa, sudah agak-agak tahu grade ini masuk grade E, B, C, banyak bulu, kurang bulu, bulu sedang, nah, seperti itu guys ya. Gadget hanya berbagi saja guys ya, tidak menggurui, hanya berbagi saja. Nah ini pokoknya bulu yang di luar-luar saja guys ya, yang masih kita bisa ambil. Jangan yang di dalam seperti ini, kita paksa nanti sarangnya pecah. Oke, ini sudah ada bulunya di sini sedikit. Oke, lanjut ini. Ini kan masih ada bulunya. Nanti di mana? Ada yang banyak bulu di dalam tadi. Kelihatannya sedikit tapi di dalam banyak. Nah, ini. Ini kan kelihatannya di sini sedikit saja. Nah, ini sedikit saja. Tapi dalamnya itu banyak itu. Nah, itu. Nah, ini bulu ini di luar saja, guys ya. Ini kita kalau kita apa kurangkan nanti ini gridnya bisa naik guys. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kurangkan, ini enggak di dalam, ini di luar saja ini, karena apa sarang hitungannya kelihatannya sarang baru ini. Nah ini di dulu di apa di bulu di luar saja ini. Nah yang di dalam sepan itu kalau ininya mau bengkong seperti ini, nah ini dan tajam, nah itu bisa ambil di dalam sana guys ya. Nah yang di dalam sana itu bulu apa kita bisa ambil, mau yang seperti itu ininya guys ya, mau yang tajam dan bengkong.
lurus pun bisa, tapi intinya mau yang tajam guys ya. Nah, kalau apa nggak tajam itu nggak bisa masuk dalam guys. Nah, seperti itu. Kalau yang betul-betul di dalam nggak bisa, nggak usah dipaksa guys ya. Intinya yang apa kelihatan ini, yang di luar ini, nah ini sudah apa tambah bersih. Nah, itu. Nah, yang di luar-luar tadi kan udah apa tambah bersih ini. Nah, ini di bawah ini kalau ada pun dibuang, ada bulu, ada karat, ada kuning, nah itu dibuang. Nah, ini karat ini. Kelihatan guys. Nah, itu karat itu. Ini mempengaruhi juga guys ya. Nah. Karat ini kuningnya enggak ada, sedikit saja. Nah, ini bulunya kalau masih kita bisa kurangkan, kita kurangkan di bawah ini. Batu ini bodi nggak bagus, kita buang guys ya. Nah ini nggak bagus, kita buang biar tambah bodinya, bentuknya mangkok itu biar tambah kelihatan guys ya. Nah, seperti itu caranya untuk menaikkan grid itu, seperti itu guys. Nah, oke. Ini sudah mending daripada yang tadi guys. Tadi kan banyak bulunya di sini, banyak di sini pun ada tadi. Nah, seperti ini sudah masuk grid E ini guys ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke guys ya, ada dapat 3 lagi, satu lagi ya. Nah, ini kan di bawah ini apa ini, sini bersih tapi ini penuh. Ini kalau penuh seperti ini, kalau kita nggak bersihkan ini masuk grid B ini guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita buang nanti bisa kita kurangkan bulunya ini, nanti bisa masuk apa grid apa itu grid E. Nah, grid nomor 1 atau grid E. Nah, seperti itu. Walaupun yang di atas ini bersih tapi dia kumpul di bawah seperti ini, kelihatan hitam, itu mempengaruhi juga guys ya, bulu yang seperti itu. Enggak terus semuanya sama bentuknya, bulunya itu tempatnya di mana. Nah, contohnya itu seperti itu guys. Nah, ini tadi kumpul banyak di sini, udah kelihatan apa terlalu penuh bulunya. Nah, ini sudah kurang. Pokoknya intinya itu dikurangkan seminimal mungkin kotorannya ini guys ya, dan jangan merusak bodinya sarang. Itu saja caranya, seperti itu. Oke, kuning sudah, ini ada hitam sedikit di sini nih ya. Di dalam bulunya bersih, enggak banyak, ada pun 1-2. Nah, ini masih kita bisa ambil, kita ambil. Ini dari sini. Nah, ini. Udah. Oke. Seperti ini sudah oke guys ya. Nah, ini tadi sudah kurang sudah. Oke guys ya. Itu segitu saja buat contoh guys ya. Ini buat contoh saja. Penampakannya itu seperti ini kurang lebih. Nah, ini sudah masuk grid E ini, seperti ini guys. Nah, grid nomor 1 atau grid E. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini masih grid B karena masih ada bulu-bulunya, ada kuning. Nah, seperti itu kan nggak sama guys, beda sudah. Nah, beda kan, seperti itu beda. Nah, seperti itu guys. Dan ini ada kekurangan dan ada baiknya. Oke guys, kekurangannya itu hanya kurang beratnya karena kita kurangi tadi ada yang kuning-kuning seperti ini. Nah, itu kurangnya itu saja, kita kurangi beratnya, kurang beratnya saja. Dan bagusnya itu gridnya tambah naik guys. Nah, karena grid B sama E itu hampir kurang lebih, tapi tetap bagus yang E. Nah, seperti itu, seperti itu. Grid yang ini seperti ini sama ini kurang lebih.
tapi tetap kalau banyak yang ini itu otomatis di harganya itu bagus yang ini. Nah, seperti itu. Saudaraku mau pilih yang mana? Pilih yang kurang beratnya atau pilih yang naik gridnya? Seperti itu. Nah, ini gadget hanya berbagi saja. Seperti itu, guys ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau apa? Gadget pilih yang apa? Ini gridnya yang tambah naik seperti ini. Karena kalau apa? Kurang itu, kurang beratnya itu hanya sedikit saja, guys ya. Enggak terlalu banyak, sedikit saja. Dan kalau enggak diginikan itu gridnya di bawahnya ini, grid B. Nah, seperti itu. Guys. Cukup segitu saja. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur, thank you.